Nah, alhamdulillah pemirsa, kita di kesempatan kali ini ya sudah bersama Hafiz kita. Ada seorang Hafiz yang sangat luar biasa, berinformasinya telah menghafal Quran dengan kurun waktu 8 bulan sudah Hafiz Al-Quran ya. Di sini ada teman kita Halim. Masya Allah, Halim ya panggilannya ya? Iya. Masya Allah, Halim. Alhamdulillah. Tapi nama aslinya enggak Halim ya, hanya panggilan aja Halim. Nama aslinya Ahmad Rizki. Ahmad Rizki, Masya Allah. Ahmad Rizki Hasibuan, ya. Gak tahu orang Mandailing juga banyak yang Hafiz ya kan, Masya Allah. Oke, bener itu. Bahwasannya memang menghafal Quran itu sekitar 7 bulan selesai 30 juz. 8 bulan selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menurut Halim sendiri menghafal Quran itu susah nggak sih? Lumayan. Lumayan susah atau lumayan mudah? Lumayan atau susah-susah gampang? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya, yang lebih tepatnya. Ada susah, kadang susah, kadang gampang. Oh, begitu. Tergantung apa surah yang dihafal, tergantung atau tergantung mood atau tergantung surah yang dihafal biasanya? Ya, juga tergantung mood kan. Oh, gitu ya. Masya Allah. Pengalaman yang paling susah dulu ngafal pas surah apa sih? Paling susah ngafal sedikit waktu surah An-Nur. An-Nur ya. Agak susah di situ. Ya. Tapi bisa. Alhamdulillah, lewat juga. Lewat juga ya, Masya Allah. Artinya memang setiap rintangan itu harus dihadapi, bukan ditinggalkannya. Masya Allah, luar biasa. Iya, Halim. Bisa dengan kurun waktu 8 bulan, hafal itu luar biasa loh, Halim. Apa motivasi Halim untuk menjadi seorang penghafal Quran? Apakah memang dorongan orang tua atau melihat ada sosok Hafiz yang menjadi inspirasi buat Halim? Atau ada inspirasi lain membuat Halim itu termotivasi untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Iya, sebenarnya ada. Bukan karena dorongan orang tua. Mm-hmm. Ada teman, kawan, adik di bawah saya umurnya. Mm-hmm. Ini masih sekitar 8 tahun, ya 8 tahun kentu waktu itu. Sekarang udah 13 tahun. Mm-hmm. Udah hatam, udah habis. 8 tahun waktu itu, 8 atau 9 tahun gitu. Mm-hmm. Sudah habis. Itu saudara atau siapa? Enggak, satu kampung. Enggak saudara, cuman kenal. Kenal. Ikut habis Indonesia waktu itu. Masya Allah, dan itu menjadi motivasi buat Halim. Yeah. Ini bocah masih kecil, masih muda sudah bisa hafal Quran, konon saya harus juga gitu. Iya. Jadi dari situ Halim termotivasi. Sebenarnya Halim mulai menghafal Quran itu sejak kapan sih? Sejak kalau mulai menghafal mungkin sejak SD, cuman ngapal-ngapalnya enggak ngapal-ngapal anak-anak, ngapal di rumah. Enggak ayat pendek lah. Heeh. Kalau hafal. Kemudian mohon maafnya Halim itu dulu waktu SD, SD negeri atau SDIT atau mungkin? SD negeri. SD negeri ya, berarti biasa yang di sekolah gak ada? Sekolah. Kemudian ketika tamat SD? MTS, lanjut MTS. MTS, ada yang menghafal di situ? Mm-hmm. Waktu itu iya, di situ menghafal. Sampai berapa juz? Sampai sekitar setengah juz. Setengah juz ya, berarti masih normal lah setengah juz. Satu. Uh-huh. Kemudian setelah itu masuk? SMK. SMK? SMK. SMK jurusan? Jurusan TKJ, komputer. Komputer ya, ini pemirsa ini luar biasa nih, TKJ ya. Komputer tapi larinya ke hafal Quran. Nah, di SMK itu masih menghafal Quran? Di SMK, enggak. Mulai dari kelas 1, udah gak ada niat menghafal lagi. Ya, cukup setengah juz pikirkan. Udah cukup. Banyak lain di kampung. Udah, cukup lah untuk pegangan. Mm-hmm. Banyak, pas COVID kemarin tuan. Mm-hmm. Tapi itu tengok sering tengok juga Quran kan, buka Quran, lama-lama muncul pengen lagi ngapal, pengen ngapal lagi,
apa satu ayat kadang, satu ayat seminggu, nambah, ulang, lama-lama, alhamdulillah, dapat lah. Sampai tamat SMK itu, oh, sekitar 4 juz lebih, ya 4 juz lah. 4 juz? SMK? Ini salah satu hikmah dari COVID ya mungkin ya, insya Allah. Iya. Karena memang ketika COVID itu dirumahkan di rumah ya, aja. Jadi di situ bisa fokus menghafal juga ya selain belajar, masya Allah. Kemudian timbul lagi keinginan untuk menghafal. Iya. Akhirnya memutuskan untuk menghafal serius. Menghafal serius ke rumah Tafiz Sakinah. Siapa yang mengarahkan dulu? Yang dulu ini, yang teman itu, yang saya bilang. 13 ya, umur 9 tahun. 9 tahun itu ya. Dia dulu angkatan sini juga. Oh, angkatan sini juga. Masya Allah. Dia menghafal di sini juga. Berarti akhirnya Alim kesini dan menghafal. Menghafal juga. Sekarang sudah berapa bulan Alim di sini? Masuk ke jalan 9. Jalan 9. Berarti baru sekitar bulan lalu selesai hafalannya. Ya. Tanggal 1 kemarin. Masya Allah, luar biasa. Baras. Iya, boleh nggak bagi tipsnya? Halim ini menghafal Quran, metodenya bagaimana sih kok bisa 8 bulan itu selesai? Gimana? Setelah bangun pagi, jam berapa biasanya? Bangun pagi, jam 3:30. 3:30 bangun pagi. Nah, itu sini. Baca Quran atau ngafal Quran? Tahajud dulu. Oh, tahajud dulu. Tahajud sampai jam, mungkin jam 4 itu lah. Tapi sebelum puasa ya, sebelum puasa, ngapal, langsung ngapal. Dihafal? Ya. Itu targetnya sekali ngafal berapa lembar? Kalau pagi, targetnya tuh, itu ngelancari, kalau pagi ngelancari yang ngapal malam, nyari itu malam. Habis sisa, Mbak Desa. Oh, berarti pagi itu sudah ngelancarinya murojaah. Murojaah yang tadi malam dihafal. Itu berapa lembar biasanya? Tiga halaman. Tiga halaman ya? Tiga halaman. Kemudian setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh ngapa lagi? Nambah hafalan atau? Ngelancarin yang hafalan sebelumnya. Yang tadi juga? Enggak, yang sebelumnya. Oh, sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi, ya. Masya Allah. Kemudian? Sampai jam 7, kan jam 7 sarapan, segala macam, mandi, pikir. Kemudian masuk kelas setoran. Setoran. Ya. Sekali setoran berapa lembar sih? Tiga halaman. Ya. Kemudian setelah selesai setoran? Setelah selesai setoran, sampai zuhur. Oh, istirahat dulu, sampai zuhur. Setelah zuhur? Murojaah. Ya, murojaah ulangan hafalan lama, setengah juz. Sampai kemudian asar maghrib kan, lalu asia maghrib makan sarapan sampai isya, mis isya barulah nyari apalan yang besok yang di-store-kan besok. Itu metode dari Halim gimana sih, apakah dibaca semua atau baca satu ayat sampai 10 kali lanjut lagi gitu? Tergantung surat yang dihafal, kadang kan kalau misalnya susah kali surahnya, saya bagi tiga halamannya, halaman tiga kolom, ya, kolom atas, kolom tengah, sama paling bawah, ya per kolom itulah saya bagikan, gimana? Oh, sampai ya. Dibaca-baca dulu. Ya, kalau tapi ada kan beberapa yang memang baca jauh, memang gampang gitu kan, ya udah itu lewat aja, biasa. Masya Allah, begitulah metode setiap harinya. Iya. Bosen nggak? Jenuh. Ada rasa jenuh juga. Jadi melawan rasa jenuh itu, kalau Halim sendiri bagaimana sih cara melawan rasa jenuhnya? Biasa dipaksain atau mungkin ada tips? Ingat orang tua. Kenapa harus ingat orang tua? Apakah orang tua itu ada pesan khusus sama Halim atau apa? Atau Halim ingin memberikan apa sama orang tua sebenarnya? Ya kan penyemangat juga, ingat-ingat orang tua biar nambah semangat juga. Oh gitu kan. Orang tua mendukung? Alhamdulillah mendukung. Apa nasihat orang tua sama Halim sehingga Halim bisa termotivasi?
atau beliau hanya tidak pernah memberikan nasihat tapi mungkin tindakannya itu mendukung hal ini. Iya. Misalkan ketika Halim memutuskan untuk ma atau ya Halim mau ngafal Quran di Asakinah, kemudian apa respon dari orang tuh? Ya bagus katanya, dan dia semua, nah diantarkan mama pertama kali daftar kesini, mama semua ikut. Mama yang mengantar. Mantar. Kemarin tuh sempet dengar Hatem telepon. Apa respon dari mama ketika itu? Terharu, seneng lah. Seneng. Apa katanya? Suaranya. Apa katanya? Ketika Halim telepon, ma, Halim udah tamat 30 juz, sudah selesai setoran. Apa kata lo? Masih ingat? Artinya kalau dengar suaranya itu nampak iya. Suara bahagia. Seneng dengar suara orang tua. Seneng. Masya Allah, luar biasa. Dan itulah menjadi salah satu motivasi. Iya, salah dari Halim untuk menghafal Quran, yaitu orang tua. Selain Halim, dari para saudara itu ada gak yang menghafal Quran atau mungkin? Belum ada. Emang Halim anak keberapa sih dari beberapa saudara? Anak ketiga. Dari? Dari empat. Empat bersaudara, artinya kakak-kakak atau abang ada di atas? Tinggal tiga sekarang. Tinggal tiga, Allah. Nomor satu udah gak ada. Nomor satu gak ada, berarti Halim jadi anak yang kedua lah. Kedua, iya. Masya Allah. Adik Halim, nggak Halim arahkan atau ke? Ya dia arah juga, cuman ya mungkin belum ke situ. Belum minat untuk menghafal Quran. Artinya ya. Di keluarga Halim lah jadi seorang yang menjaga Al-Quran. Masya Allah. Semoga nanti Halim di akhirat bisa memberikan makna. Amin. Kepada orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Halim, ada nggak motivasi yang lainnya kenapa Halim harus menjadi penghafal Al-Quran? Kenapa orang tersebut harus Halim? Kenapa orang tersebut harus saya? Iya, kenapa harus Halim yang jadi penghafal Quran? Toh penghafal Quran kan banyak. Apakah ada motivasi khusus? Gak ada. Motivasi khusus. Mungkin dengar, ya sering juga dengar, kan pernah dengar ceramah juga. Yang menghafal Quran. Kayak mana balasan penghafal Quran kan? Itu mungkin di situ juga mulai agak naik rasa minat mau ngapal Quran. Ini karena tahu balasannya. Masya Allah. Halim, cita-citanya kalau boleh tahu jadi apa sih? Insya Allah jadi guru. Guru, kenapa harus jadi guru? Menurut Halim kenapa? Apakah guru itu sosok yang mulia atau mungkin guru versi Halim itu duitnya banyak atau bagaimana sih? Ya, karena guru mulia. Mulia. Setiap yang berilmu orang jadi mulia. Masya Allah. Jadi Halim pengen jadi guru. Masya Allah. Oke, Halim, setelah ini kira-kira perjalanan Halim mau kemana lagi nih untuk menggapai cita-cita? 30 juz, Alhamdulillah sudah. Nyambung kuliah? Niatnya mau belajar dulu, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Khusus gitu, khusus. Supaya lebih mendalami Al-Quran. Mendalami. Masya Allah, semoga dipermudah. Halim, mungkin terakhir, motivasi untuk para pemirsa yang menyaksikan kita di kesempatan kali ini, yang mungkin masih berpandangan bahwasannya ngapal Quran itu sulit loh. Ngapal Quran itu payah loh. Ah, orang lain aja lah menjadi penghafal Quran. Nah, motivasi dari Halim kira-kira apa nih? Ngapal Quran kan tergantung niat orangnya semua. Kalau udah niat, apa yang sulit? Kan semuanya kalau udah niat, gak ada yang sulit. Kalau memang udah pengen. Ya udah. Jalannya aja. Tahu balasannya. Jadi kan Quran itu kan syafaat nanti di akhirat nanti sama kita. Itu yang disi motivasinya. Masya Allah, semoga saja nanti kita mendapatkan syafaat-syafaat dari Al-Quran ya. Masya Allah, amin. Nah pemirsa, insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng orang tua Halim. Ya kebetulan
orang tua Halim hari ini tidak bisa hadir ke Pondok Tahfiz Al-Quran As-Sakinah. Jadi mungkin via telepon ya, kita akan coba untuk menghubungi orang tua ya. Mungkin mama atau ayah nanti ya, atau mama mungkin. Mama ya, yang mungkin ada waktu luangnya karena ayah bekerja ya. Yeah. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena setelah yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali ngobrol kita. Tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Halim, seorang Hafiz yang tamat 30 juz dengan kurun waktu hanya 8 bulan. Dan tadi kita sudah ngobrol bagaimana tips dari Halim, bagaimana menghafal Quran dan lain sebagainya. Dan kini kita akan coba menelpon ya salah satu wali atau orang tua dari Halim. Dan kesempatan kali ini kita akan coba untuk menelpon mama ya yang ada di rumah sekarang. Masya Allah. Kita akan coba telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dengan Ibu Asni ya, Ibu dari Halim, betul Ibu? Iya. Masya Allah. Ibu, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit Ibu, bagaimana keseharian dari putra Ibu yang saya bilang sangat luar biasa, memutuskan untuk menjadi anak penghafal Al-Quran yang kelak akan membanggakan orang tuanya Ibu. Boleh Ibu ya? Boleh, silahkan. Ibu, masa kecil Halim kalau boleh tahu Ibu, bagaimana sih Ibu? Apakah sudah nampak dia suka baca Quran, menghafal Quran, atau mungkin biasa aja sebenarnya Ibu? Kalau masa kecilnya waktu dari TK, dia suka menghafal surah-surah pendek gitu. Dari ikut lomba-lomba gitu memang udah sering. Berarti sering ikut lomba-lomba gitu. Berarti memang dari kecil sudah nampak dia suka baca Quran, ngafal Quran gitu Ibu ya. Iya. Masya Allah. Iya, dan kalau Ibu sendiri menanggapi anak Ibu seperti itu bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Ya bersyukurlah Pak. Masya Allah. Apakah sebelumnya mungkin ada saudara-saudara ibu dan lain sebagainya itu pernah menjadi seorang hafiz, penghafal Quran, atau mungkin seorang pendakwah, ustadz, begitu ibu? Belum, kalau hafiz Quran. Tapi sebelumnya abangnya yang nomor satu, Qori. Qori, Masya Allah. Artinya beliau inilah menjadi istilahnya mengikuti jejak abangnya lah. Menjadi seorang qori dan menjadi penghafal Quran, alhamdulillah. Iya. Oke, Ibu, ketika Ibu mendengar bahwasannya Halim telah tamat 30 juz, bagaimana respon Ibu? Alhamdulillah, Pak. Ya, sujud syukurlah yang pertama. Ya, senang, ya bangga, semoga istiqomah. Dan semoga hendaknya sesuailah ilmunya dengan akhlakul karimahnya, itulah harapannya Pak. Masya Allah. Ibu, di samping saya sekarang sudah ada Halim ini Ibu. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan Ibu untuk putra hebat Ibu yang ada di samping saya ini Ibu? Iya, selamat ya nak. Semoga ilmunya tambah barokah, bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Halim. Dan jangan lupa lebih ditingkatkan lagi amal ibadahnya dan terus murojaahnya. Iya, itu aja Ibu. Iya Pak. Iya, Halim, ini adalah momen di mana Halim mengucapkan terima kasih kepada Ibu Halim yang telah melahirkan, yang telah mendidik Halim, hingga Halim sampai di titik yang sekarang menjadi seorang hafiz, penghafal Al-Quran, 30 juz. Apa yang ingin Halim sampaikan sama Ibu?
Iya, Nur. Makasih ya, Mak. Udah dukung Alim sampai sekarang. Iya, Nak. Makasih, Mak. Doa-doa Mama yang selama ini, Mak. Iya. Mudah-mudahan, Mak. Sehat-sehat terus. Sampai nanti Alim sukses, Mak. Amin. Iya, Nak. Insya Allah, pokoknya Halim harus terus semangat belajar agama, memperbanyak amal ibadah. Oke, Ibu, terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk kami di kesempatan kali ini. Semoga kelak Halim bisa memberikan mahkota di surga untuk Ibu, Bapak mungkin yang di rumah, dan membanggakan seluruh keluarga Ibu. Amin ya rabbal alamin. Oke Ibu, terima kasih, sampai di sini dulu Ibu ya. Iya. Masya Allah. Semoga sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi barusan kita telah menelpon, berinteraksi, ngobrol bareng seorang ibu yang luar biasa yang telah mentarbiah putranya, mengarahkan putranya ya, sehingga seorang Halim bisa menjadi hafiz 30 juz dalam kurun waktu 8 bulan. Ketika terjadi penat, terjadi bosan, kesulitan dalam menghafal, Halim menjadikan orang tuanya, ayah, ibunya menjadi penyemangat untuk terus berjuang menghafal Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh Halim, luar biasa, Masya Allah. Halim, selain orang tua tentunya peran dari seorang guru sangat luar biasa untuk memotivasi Halim dan membimbing Halim menjadi seorang penghafal Al-Quran. Biasa Halim, Tasmi, banyak ustaz di sini ya? Banyak. Biasa sama siapa? Kadang saya paling sering sama Ustaz Rizki. Ustaz Rizki, ya. Oke. Okay. Mungkin nanti kita akan berjumpa dengan salah satu ustadz, ya, kita akan coba jumpai untuk bertanya bagaimana sih mendidik seorang hafiz menghafal Quran dan bagaimana keseharian dari Halim. Dan juga nanti mungkin kita bakalan ngobrol juga bareng teman-teman Halim ya kalau boleh nanti ada. Oke. Okay. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia, karena setelah ini kita akan coba untuk ya ngobrol bareng ustadz ataupun pembimbing Halim di Pondok Tahfiz Al-Quran As-Sakinah. Nah pemirsa, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama seorang ustadz yang pentarbiyah, yang membimbing seorang Halim menjadi hafiz Al-Quran. Ada Ustadz Rizki, Ustadz ya. Nama lengkapnya Ustadz? Rizki Darmayadi, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz, sudah lama di rumah Tahfiz As-Sakinah ini, Ustadz? Alhamdulillah, dari tahun pertama. Ini tahun ke? Kelima. Kelima, berarti si Halim ini adalah alumni kelima. Alumni kelima, insya Allah. Masya Allah. Oh, Ustaz, boleh tahu nggak sebenarnya kalau membimbing seorang anak hafiz itu, membimbing seorang jadi hafiz itu susah nggak, Ustaz? Saya bingung kok dijawab susah atau enggak. Karena ini berbicara tentang Al-Quran, kadang-kadang semua yang terjadi di luar logika gitu. Masya Allah. Di luar logika. Disitulah nampak keajaiban-keajaiban Al-Quran itu bagi para penghafal Quran. Bagi orang-orang yang dekatkan sama Al-Quran. Jadi kalau ditanya sulit atau enggak, saya rasa enggak ada kesulitan dalam membimbing anak-anak menghafal Quran. Masya Allah. Karena kan butuh kedisiplinan ya, Ustaz. Ya, jam sekian kita menghafal, jam sekian kita murojaah. Nah itu untuk membimbing mereka, untuk istilahnya mengawasi mereka itu bisa lah teratas ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Saya di sini kan enggak sendiri, saya hanya bahagian dari orang-orang yang membimbing anak-anak di sini. Kebetulan saya memang guru pentasmi, jadi menerima setoran-setoran anak-anak ini. Jadi jadwal saya itu adalah menerima setoran anak-anak ini di pagi, dari jam 8 pagi sampai zuhur.
Jadi selama jam 8 sampai zuhur itu saya rasa tak ada kesulitan. Setiap orang maju menyetorkan halaman, menyetorkan hafalannya. Hmm. Masing-masing biasanya menyetorkan 2 lembar gitu. Hmm. Itu tak ada kesulitan. Nah, untuk si Halim sendiri menurut Ustaz bagaimana orangnya ini? Apakah dia termasuk orang yang senantiasa disiplin untuk selalu menyetorkan hafalannya? Biasanya kalau untuk penyetor pertama pasti Halim. Masya Allah. Penyetor pertama pasti Halim. Hmm. Kalau bacaannya gimana? Bacaannya luar biasa, tenang. Tajwidnya pas. Lebih saya nikmati kalau apa si Halim menyetorkan hafalan. Untuk kesalahannya minim atau? Sangat minim. Sangat minim ya. Insya Allah termasuk orang yang bagus untuk menyetor hafalan. Betul, sendiri. Bagus. Kalau Ustaz sendiri Ustaz, melihat Halim ini, keseharian dia nih bagaimana Ustaz? Apakah dia termasuk santri yang disiplin atau? Saya dari mulai angkatan ke 1 sampai angkatan ke 5 biasanya memang macam-macam santri lah Ustaz. Yang dihadapi. Yang dihadapi. Tapi kalau untuk Halim termasuk kategori yang orang yang sangat disiplin. Sangat disiplin waktunya. Makanya salah satu buktinya dia selalu nyetor hafalan itu pertama, orang sebagai orang pertama. Disebabkan waktunya itu disiplin tadi itu Ustaz. Dan untuk muamalah sama teman-temannya hal ini bagaimana Ustaz? Iya, kalau waktunya waktu kosong dia pasti tetap bercengkrama lah sama teman-temannya. Tetap bagus, hubungannya tetap bagus. Kadang-kadang uniknya di angkatan kelima ini saya lihat kompak memang gitu. Lebih kompak. Lebih ya? Kompak. Masya Allah. Ini dalam arti kebaikan tentunya. Kebaikan. Kadang-kadang kompak-kompak nanti kompak cabut gitu. Gak ada yang cabut Ustaz, karena ya, waktunya ya. Full untuk menghafal semua di sini. Masya Allah. Guru-guru di sini luar biasa, ada Ustaz Alif, ada Ustaz Andi, ada Ustaz Fauzi. Kami memang ditugasin itu semua ya untuk mengawasi anak-anak ini. Jadi jam istirahat itu cuma jam makan aja. Masya Allah. Ustaz tinggal di sini juga? Enggak, saya tinggal dekat sini memang, cuman enggak tinggal di lingkungan ini. Kalau dulu Lajang mungkin tinggal di sini. Oh, sekarang sudah keluarga enggak tinggal di sini lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya Ustaz, alhamdulillah sekarang Halim sudah selesai 30 juz dalam kurun waktu 8 bulan Ustaz. Menurut Ustaz itu adalah termasuk yang cepat atau mungkin standar atau mungkin yang terlambat ya Ustaz dengan waktu 8 bulan Ustaz. Jadi ini total ada 14 santri di angkatan yang kelima ini, dia termasuk orang yang cepat Ustaz. Dia khatam dalam waktu 8 bulan termasuk yang cepat. Jadi kategorinya cepat kalau menurut saya selama saya punya pengalaman di sini. Emang standarnya Pak Ustaz, target maksimalnya di sini untuk hafiz itu berapa Ustaz? Paling lama. Kalau di sini programnya 1 tahun. 1 tahun harus selesai. 1 tahun harus selesai. Masya Allah. Banyak yang mencapai target Ustaz. Alhamdulillah, kalau nggak salah saya semalam informasinya Halim ini hafiz ke-35 di rumah tahfiz As-Sakinah ini. Masya Allah, luar biasa. Oke Ustaz, mungkin terakhir nasihat Ustaz ya untuk Halim yang mungkin karena sudah selesai, mungkin setelah ini dia akan melanjutkan studinya di luar dari As-Sakinah. Ada nggak yang ingin Ustaz sampaikan atau pesankan untuk Halim Ustaz? Saya kalau belajar di ruang belajar, pesan saya memang Ustaz, nanti setelah keluar di situ tantangan terbesarnya bukan pada saat nyantrinya. Kalau pada saat nyantri memang selalu membersamai diri dengan Al-Qur'an. Maka di luar itulah menjadi tantangan, apakah kita bisa membersamai diri dengan Al-Qur'an. Maka pesan saya, dimanapun kita, apapun nanti yang kita kerjakan, tetap membersamai diri dengan Al-Qur'an. Itu aja Ustaz. Itu aja. Masya Allah. Oke. Mungkin dari Halim, ya, ada nggak yang mau diucapkan terima kasih kepada Ustaz Rizky yang selama ini membimbing? Ada yang mau disampaikan? Ya. Alhamdulillah Ustaz Rizky ini di antara Ustaz-Ustaz yang lain yang paling dekat sama santri Ustaz Rizky. Masya Allah. Yang paling sering bercengkrama sama kami, kadang mau ngobrol. Sering menasihati Ustaz Rizky, sering memotivasi. Ya. Itu aja. Ada yang mau dicakap terima kasih atau? Ya.
makasih lah selama hampir setahun di sini. Sudah sering memotivasi saya, khususnya dan seluruh teman-teman. Itu aja ya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Oke, Ustaz. Insya Allah nanti setelah ini kita akan coba tes hafalannya, boleh nih, Ustaz ya? Boleh. Oke, Masya Allah. Dan juga nanti pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti juga kita akan coba ngobrol dengan beberapa teman Halim, bagaimana untuk mengetahui aktivitas Halim selama di asrama ya. Nah, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Itu orangnya disiplin, rajin ngulang, sama dia orangnya bersih, baik, disiplin, sama suka kebersih. Ya, kesarannya itu disiplin lah, disiplin. Halim ini bisa diajak bercanda, sama orangnya baik dan disiplin. Kalau hafalannya sih bagus, lancar, suaranya merdu dan lantang. Hafalannya bagus, lancar. Kalau di restoran lancar, di restoran suaranya lumayan juga, lantang juga. Kalau hafalan dia, emang saya jujur, hafalan dia lancar dan bacaan dia bagus. Kalau masalah hafalan, Sat, mungkin lancar, Sat. Harapannya supaya tetap dijagalah hafalan itu, jangan sampai lepas dari ingatannya. Untuk Alim kedepannya semoga tetap menjaga hafalannya. Terus harapan saya ke depan untuk dia, semoga hafalan dia dijaga terus, jangan pernah meninggalkan ulangannya. Alhamdulillah pemirsa, kita bersama teman-teman akan menyaksikan bagaimana kita akan mencoba hafalan dari Halim. Gimana Ustaz? Kita akan coba nih maksudnya. Bagaimana kelancaran hafalan dari seorang Halim? Apakah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Ustaz? Mungkin nanti Ustaz langsung akan coba Ustaz ya, yang mencoba nanti mungkin sambung ayat saja. Insyaallah. Sambung ayat. Oke. Nanti bisa langsung disambung bacaan Quran dari Ustaz Rizki. Gimana? Siap? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Oke, pemirsa langsung aja kita akan coba. Oke, Ustaz silakan Abdul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Masya Allah. Ya, ini surah apa? Surah Al-Imran. Betul, Ustaz. Betul. Ayatnya, tahu? Ayat berapa? Dari yang tadi pertama 35.
Betul, Ustaz? Betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut kembali tes hafalan yang berikutnya. Boleh, Ustaz? Boleh. Oke, silakan, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه Masya Allah. Yang ini surah apa ini? Surah Ibrahim. Ibrahim, betul, Ustaz? Surah Ibrahim. Ayatnya tahu? Ya. Oke, juz berapa Ibrahim? Juz 13. Juz 13, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Oke, satu lagi mungkin, Ustaz? Satu lagi, Ustaz. Oke, siap, Halim? Insya Allah, Alhamdulillah. Oke, satu lagi, Ustaz, kita akan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Masya Allah. Betul, Ustaz? Betul. Oke, surah apa ini? Surah Asy-Syura. Betul, Ustaz? Surah Asy-Syura. Alhamdulillah. Juz? Juz 25. Pas, Ustaz? Pas. Alhamdulillah. Ya, kalau kita perhatikan tadi tajwidnya bagus, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya, nampak. Memang betul-betul belajar Al-Qur'annya luar biasa di sini, Ustaz. Dan memang di sini dibimbing juga untuk ilmu tajwidnya, Ustaz ya. Ketat ya. Jadi kalau tajwidnya salah enggak lanjut gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Ustaz ya, sudah kita coba tadi bacaan Halim. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah nanti setelah ini kita akan dengarkan bacaan khusus dari Halim. Untuk itu terus ikuti ya Jejak Hafiz Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqawmi yu'minun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو اتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشد
جده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Ya alhamdulillah pemirsa, telah sama-sama tadi kita simak dan kita dengarkan ya bagaimana bacaan Al-Qur'an dari seorang hafiz 30 juz, Halim. Beliau dapat menyelesaikan hafalannya selama 8 bulan. Dan lika-liku dalam menghafal Al-Qur'an, dukungan dari orang tua, ya tarbiyah dari seorang asatiza atau ustadz yang telah membimbingnya menjadikan seorang Halim hafal 30 juz dalam kurun waktu hanya 8 bulan. Nah pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kita sebagai kaum muda ya untuk bisa menghafal Al-Qur'an, dan sebagai kita sebagai orang tua ya terus bisa mendukung anak-anak kita dalam menjaga kitabullah Al-Qur'an. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.